Dikenal sebagai musisi yang tertutup dan misterius, baru-baru ini Zayn Malik curhat soal kisah cintanya kepada majalah Nylon. Dalam curhatannya tersebut, Zayn menceritakan perjalanan cintanya mulai dari dengan Perry Edwards hingga Gigi Hadid. Zayn mengaku karena menjalin hubungan yang cukup lama dengan Gigi hingga memiliki anak bersama-sama, Zayn jadi tidak bisa memiliki waktu untuk benar-benar mengenali dirinya. Usai putus dari Gigi, Zayn secara blak-blakan mengaku mencoba peruntungan dengan bermain dating apps. Yap, pelantun Pillow Talks ini rupanya sempat mencoba mencari pujaan hati terbaru lewat aplikasi Tinder. Sayang, pengalamannya dengan aplikasi tersebut tidak berbuah manis. Pasalnya, orang-orang mengira Zayn melakukan catfishing. Ia pun pernah didepak sekali dua kali. Diketahui catfishing adalah istilah yang merujuk pada menggunakan identitas orang lain di dunia maya. Hal ini kerap terjadi dalam dating apps. Meski pengalamannya di dating apps gagal total, Zayn mengaku bahwa kehidupannya dengan sang anak tercinta sudah cukup baginya untuk saat ini, dan dirinya menikmati menjadi seorang jomblo.